Hai pemirsa, kita jumpa lagi dengan channel Ardi Winangun. Kali ini saya berada di kawasan Kota Tua, Jakarta. Di tempat ini berbagai macam hiburan, atraksi, dan kegiatan seni dan wisata yang lainnya ada. Juga ada jasa ramalan nasib orang dengan membaca garis tangan, ramalan seseorang bisa ditebak. Nah, yang demikian juga ada di Kota Tua, Jakarta ini. Yuk, kita lihat peramal yang melihat garis tangan seseorang untuk melihat masa depannya. Nah, ini dia seni membaca peruntungan lewat garis tangan dan wajah. Yuk, kita lihat prosesi yang ada. Ini kalau ada pengen tahu namanya garisan Puspa Angkalawati yang artinya Puspa Bunga, Wati kehidupan. Kehidupan Neng bagus mandiri, tidak mau tergantung pada tangan orang lain. Adat dan karakter keras, orangnya cepat tersinggung, cepat pemarah, cerewet bawel kalau udah marah.